Tibalah kita di Buriram. Itu apa lagi terbang? Gang senggol. Itu apa jingjang?
Satu. Emang gak ikutan? Belum hafal ya? Ini habis. Iya ya. Dua tujuh. Iya. Gak tau orang mana dia. Waduh, ini tracknya Om Heri nih abis ini nih. Oh gitu ya. Kurangin lah. Iya, pusing miring terus lihatnya.
Ayo. Dua ini ya, ini terakhir. Aduh, nggak di setting. Aduh, aduh. Molo. Ya tetap. Jatuh sih ya yang ngaruh mah ya. Dua kali jatuh udah hilang. Dua Ducati itu luar biasa. Mantap. Saudara-saudara. Saudara-saudara.
Bahaya nih Ducati di belakang. Kencang sekali. Astagfirullahaladzim, terbang kemana itu? Yes. itu kesewaan deh. Poho itu udah ngerem lah. Saudara-saudara, saudara-saudara, dia merumput, dia disusul. Saudara-saudara. Halo, halo. Mantap sliding ala stoner itu. Ayat. Tensi tinggi ini. Iya, saudara-saudara. Masa? Oh, enggak lah. Masa sih? Gila Ducati kenceng. Ayo om. Sorry om, sorry om.
Saya masuk itu ada motor depannya. Tolong, kena rumput. Wih. Sengit itu. Kebantuban aja agak awet dikit. Yo. Terakhir Om, terakhir. Oh, mental nggak saya ini? Iya. Udah Om, udah. Bales Om, bales, bales. Enggak. Istri masih bangun. Enggak, ini di chat. Iya, di chat. Last but not least, ntar dulu saya mau ngomong ngebales yang tadi. Sempet lah. Biar nggak tegang Om. Aduh, Valencia lagi. Di sini nggak bisa Om saya. Janganlah. Kok gitu?
Wah, saya ditaruh paling belakang. Nggak jalan lagi. Oh iya, jalan. Ayo kejar Om. Belum, baru lap pertama. Iya, makin jauh maksudnya. Ini belokan paling saya benci nih. Belokan tanggung terus patah. From the outside. Saudara-saudara, aduh, lebar deh saudara. Udah. Yuh, mik duhan ini nih.
Wah. Cukup lah.